Ingat, seluruh yang ada di alam semesta ini, seluruh yang akan berjalan sampai hari kiamat, semuanya sudah ditakdirkan. Segala perkara, baik rezeki, pekerjaan, jodoh, suami, cerai, dapat suami berikutnya, atau menjanda sampai akhir, semuanya telah ditakdirkan. Berkaitan dengan jodoh, juga takdir yang disyariatkan kita mencari calon yang baik. Kalau ternyata setelah berjalan 3 tahun, 4 tahun, terjadi cekcok, ternyata tidak ketidakcocokan, ternyata informasinya tidak benar, akhirnya terjadi perceraian, ketahuilah bahwa cerai tersebut telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ternyata ada seorang wanita tidak menikah, jadi perawan tua sampai meninggal dunia. Ketahuilah bahwa tidak nikahnya dia pun telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita tatkala menjalani takdir, kita beriman bahwasanya di balik takdir Allah pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Allah lebih tahu yang terbaik bagi kita. Wallahu a'lam bishawab.